Pak Esar. Yap. Saya juga ngambil nih. Yap. Puluhan anggota Polres Sampang menjalankan tes urin secara mendadak pasca menjalankan apel pagi di Mapolres setempat pada Senin pagi, 29 Agustus 2022. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut keseriusan Kapolri dan Kapolda Jatim guna memberantas peredaran narkoba, terutama di tubuh Polri sendiri. Sehingga diikuti seluruh pejabat Polres Sampang, mulai Kapolres, Wakapolres, seluruh PJU Polres Sampang, dan Kapolsek jajaran Polres Sampang. Dalam pelaksanaannya, langsung dikawal anggota Provos dan Paminal, baik di luar maupun di dalam kamar mandi, saat mengambil sampel urin. Kapolres Sampang, AKBP Arman mengatakan, bahwa ada sekitar 50 personil Polres Sampang, yang telah mengikuti tes urin secara mendadak. Alhasil, ada satu anggota berinisial ES, Bintara Polres positif metamfetamin, sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan tindakan tegas. Kemudian, pelaksanaan tes urin kali ini cukup berjalan dramatis, mengingat Kapolres Sampang, AKBP Arman sempat menunggu salah satu anggotanya yang kesulitan mengambil sampel urin. Setelah sampel urin bisa keluar dalam kurun waktu 30 menit, hasilnya negatif tapi samar. Tak hanya itu, Provos Polres Sampang menjemput salah satu anggota ke kediamannya karena tidak hadir. Kami ini melaksanakan cek urin secara mendadak dan memastikan para anggota khususnya yang sudah kami berikan perhatian khusus dalam 2 bulan terakhir melakukan pembinaan. Hari ini kami lakukan pengecekan urin secara mendadak lagi kepada yang bersangkutan, termasuk para pejabat utama Polres Sampang, mulai dari Kapolres, Wakapolres, Kapolsek, dan pejabat utama Polres. Dan hasilnya dari 50 cek urin yang dilakukan, ada satu anggota yang positif metamfetamin. Dan tentunya keseriusan dari Bapak Kapolri, Kapolda Jawa Timur, dan saya sendiri akan melanjutkan ke sidang terhadap yang bersangkutan yang positif metamfetamin tersebut. Kemudian ada satu tadi yang sulit mengeluarkan urin, kami cukup lama menunggunya setengah jam, akhirnya urinnya juga bisa keluar dan memang hasilnya negatif namun samar. Yang bersangkutan akan kami lakukan pembinaan dan akan kami cek terus secara acak tiap minggunya. Kemudian ada satu yang tidak hadir, saat ini Provos sedang menjemput ke kediamannya. Dan dipastikan harus hari ini juga yang bersangkutan diambil urin dan dicek urinnya. Untuk yang positif, sanksinya apa, Dan? Nanti akan disidang. Bisa sampai dengan PTDH, tergantung tingkat kesalahan dan intensitas pemakaiannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!